아빠 우리 뒷무기 때. 스미네라 마녀라이 좀. 살금. Bini kau jejak abang, sini. Abang sudahlah, abang sudahlah. Bagi saya jelaskan. Awak masuk dalam. Awak masuk dalam. Masuk! Pa, Pa Zaini minta maaf, Pa. Kau boleh panggil aku Papa kalau aku campakkan perempuan itu. Abang, abang takis balik Mama lah. Jom, abang. Jom. Apa lagi? Hantar peti itu balik. Jiji aku tengok dia. Papa. Papa halau Bakis. Sama juga macam mana Papa halau anak Papa sendiri. Kalau Papa bencikan dia, sama macam Papa bencikan suami dia, Papa. Sebagai seorang suami, Zani takkan biarkan isteri Zani dicaci macam ni. Dayus namanya. Oh. Dayus. Ha? Apa pula gelarannya bagi lelaki yang sanggup kahwin dengan pelacur? Dengan perempuan murahan macam betina ni, ha? Namanya bacul, Zani. Bacul. Bacul dan dayus tu sama aja. Eh, kau tak jijik, ha? Kahwin dengan betina macam ni? Ha? Mana pertimbangan kau, Zani? Mana kewarasan kau? Papa tanya mana pertimbangan, Zani? Ha? Papa tanya mana kewarasan, Zani? Baik. Atas pertimbangan Zani dan akal yang waras, Zani dah buat keputusan, Papa. Zani tak akan lama berdiri kat sini. Makin lama Zani berdiri kat sini, makin dayus, makin pacul Zani di depan isteri Zani. Ma, halalkan makan minum Zani, Ma. Halalkan makan minum Zani. Saya minta maaf kalau Zani menyusahkan Papa dengan Mama. Dah, pergi kau dari sini. Bawa petina ni sekali. Pergi! Abang! Abang! Masuk, Pak. Masuk! Awak masuk. Kesian kan lagi? Awak masuk dalam. Salah, Pak. Kesian. Kita, Pak. Awak dengar sini. Awak jangan keluar. Ha? Faham? Jangan keluar. Kisah bantu Pak Zah hadapi semua ni. Ya Allah. Abang memang betul cakap Mak Kis tu. Perkahwinan kita ni satu kesilapan lah, Abang. Perkahwinan kita sebab cinta, Kis. Bukan satu kesilapan. Tak, Abang. Masalahnya Abang sekarang ni. Semua orang yang sayang kita, semua orang dah bencikan kita dah, Abang. Kis, dia orang tak benci kita. Dia orang marah dekat kita. Nanti bila marah dia orang kata, timulah kita balik. Tak, Abang. Diorang memang bencikan kita. Diorang dah tak sayang kita dah, Abang. Diorang benci kita dah bagi diorang sakit hati dah. Kita dah jadi anak deraka tau. Sebabkan Kis ni, Abang pun dah jadi anak deraka juga. Dah. Abang mengucap. Abang mengucap lah. Jangan menangis. Abang mengucap, ya? Mana? Abang, kebatannya mati lah, Abang. Kita patut ada dah hidup Abang, kan? Kebatannya mati, Abang. Kebatannya mati. Kis, bawa ucap.
Abang ucap jangan menangis. Tak ada apa-apa. Abang, kenapa Abang biar dia keluar, Abang? Sebab dia kurang ajar dengan saya, Cah. Saya ini kan bapak dia. Bang, kalau dia merajuk, dia tak balik terus macam mana, Bang? Lantaklah dia. Saya nak tengok. Ha? Selama mana dia boleh hilang? Sejauh mana dia boleh pergi? Abang, sampai hati Abang buat anak kita macam tu, Bang. Eh, sampai hati dia juga buat kat saya macam tu tau. Saya ni bapak dia lah. Abang, saya tak peduli, Bang. Saya nak awak bawa balik dia juga. Saya nak mencari dia sekarang juga. Saya tak peduli, Bang. Saya tak peduli. Jangan pening kepala saya. Jangan pening lah. Abang! Bang, carilah dia, Bang. Carilah dia, Bang. Bapa cari dia sekarang juga, Bang. Saya tak peduli. Kadang-kadang Abang tak terfikir perkara ini akan berlaku dari hidup Abang. Bila kita kahwin dengan cara macam tu, keluarga tak terima kita. Tapi Abang yakin ini semua ujian aja. Tuhan tu nak uji kita aja, Kis. Tapi kita kena kuat tempuh ujian ini. Kita kena tempuh. Kita kena lalui. Abang. Kisah tak ada sesampu lagi sekarang ni, Abang. Kis ada Abang. Kis dah lupa ke? Kis ada Abang. Kis ada suami Kis, kan? Selagi Abang hidup, Abang takkan sia-siakan Kis. Kis segala-galanya dah hidup Abang. Pasal tu Abang sanggup tau. Keluarga tak suka macam mana pun, Abang tetap. Kita tetap sama, kan? Kan Abang tetap dengan Kis, kan? Abang. Abang janji dengan Kis. Abang janji Abang jangan tinggalkan Kis tau. Maut aja sayang. Maut aja yang dapat pisahkan kita. Saya cakap, Abang. Cuma maut aja yang boleh pisahkan kita. Tak ada orang lain yang boleh pisahkan kita. Ya? Kis sayangkan Abang. Abang pun sayangkan Kis. Abang sayang sangat Kis. Abang minta maaf sebab benda yang berlaku sebab Abang sayang Kis. Abang, kita nak pergi mana lepas ni? Kis ingat tak Abang cakap dengan Kis? Lepas kita kahwin, kita berhak pergi mana aja kita suka. Itu hak kita. Kita cuba jumpa Papa. Papa tak boleh terima kita. Tak apa. Papa tak boleh terima. Tak apa. Kita pergi tempat lain. Nah, kita pergi tempat yang paling bahagia. Cuma Kis dengan Abang aja. Kita berdua aja. Senyumlah, tak nak macam ni lah. Tak jangan nangis. Mencari aku hingga ke sudut dunia. Tak nangis lah. Mengenal kasih yang tiada batasannya. Pengorbananku menanti istana pasti. Bang, tolonglah, Bang. Tolonglah terima dia, Bang. Cah, saya boleh terima dia dengan satu syarat. Dia ceraikan isteri dia tu. Eh, Bang. Bang, dia takkan buat macam tu, Bang. Dia sayangkan perempuan tu, Bang. Kalau Abang halau dia, mana dia nak pergi? Eh, lantaklah dia nak pergi ke mana pun. Saya peduli apa. Saya takkan cari dia.
Saya tengok mak asyik senyap je. Mak tak sihat ke? Tak, Zan. Sejak Balkis dengan mak buat berhenti kerja, mak dah tak seronok kerja kat sini dah. Kan saya dah cakap dah, mak duduk je rumah, mak tak payah kerja. InsyaAllah saya rasa gaji saya cukup kot untuk tanggung kita berdua ni. Lagilah kau nak suruh mak tercegat sorang-sorang. Ha? Lagilah mak sunyi. Bukan ada siapa kat rumah tu. Itulah orang sekahwin tak nak. Kenen dengan mak pula. Hasan tu yang patut kahwin cepat. Lain-lain lah mak. Sabarlah. Kan? Seru tak sampai lagi. Nak tunggu sampai seru. Sabar-sabar. Sampai berjanggut. Sampai beruban mak nak kahwin. Ha, ada Balkis bagi dekat orang. Maksudnya awak gigit jari. Alah, mak kalau cerita mesti pusing-pusing situ kan? Pusing-pusing situ. Alah, Balkis pun dah seronok dengan suami dia. Memanglah. Dia tengah berseronok, bersuka ria. Habis itu awak, awak yang melopong. Dia orang ni kenapa dia tak cantas daunnya ini? Kematian ke kat rumah ni ya? Awak menangis tak sudah-sudah. Mama memang tak tahu perasaan Syah. Syah sedih. Eh, tak guna buang air mata untuk dia lah. Abang tu memang keras hati. Baiklah, baiklah, baiklah. Hari ni saya bagi awak menangis puas-puas. Eh? Menangis puas-puas. Tapi bila saya balik nanti, saya tak nak tengok awak menangis lagi, faham? Abang nak pergi pejabat juga ke? Yalah, rimas di rumah ni. Awak merebih 24 jam. Abang tak nak carikan anak kesayangan kita, bang. Eh, banyak kerja lain saya nak buatlah. Dahlah, saya nak pergi pejabat. Sementara saya tak ada, awak menangislah puas-puas, ya? Bang! Abang! Abang! Bang! Hello. Ya, saya. Izzah ni masih lagi dalam bilik pembedahan. Tapi macam mana dengan keadaannya, bang? Kita berdoa je lah. Ya, bang. Nak kerja aku. Okey. Ha, Mukhlis. Ini ada cerita baik nak aku nak beritahu dengan kau. Tu, Zani tu dengan bini dia tu accident teruk. Nasib baik tak padam. Kita sama-sama berdoa biar cepat-cepat dia padam tau. Menyusahkan kita aje. Doa biar cepat dia gol.
Ha. Aku bukan apa. Sekarang ni aku nak pergi hospital. Ha. Banyak scene yang aku nak lakonkan hari ini. Itulah dia. Aku nak berlakon scene yang aku rasa kau faham kan? Okay, bye. Pardon ke kau? Aku nak berlakon watak yang surgery di hospital ini. Anak makcik mengalami kecederaan yang teruk di kepala. Berlaku sedikit keretakan tulang di tengkorak dan pendarahan otak yang serius. Anakku, ya Allah. Sabar makcik, sabar. Berlaku juga banyak darah beku di beberapa bahagian dalam otak dia makcik. Tapi makcik jangan bimbang. Kami telah berjaya melakukan pembedahan ke atas anak makcik. Tapi disebabkan pendarahan yang banyak, berlaku komplikasi. Keadaan baki sekarang kritikal tapi stabil. Doktor? Ya. Yeah. Komplikasi itu macam mana, doktor? Saya tak faham. Sebenarnya baki sekarang berada dalam keadaan koma. Dia tak sedarkan diri. Berapa lama dia ke koma macam tu, doktor? Saya tak pasti makcik, tapi kami dah lakukan yang terbaik untuk anak makcik. Dia bergantunglah makcik pada respon kan pada Balkis bagaimana dia terima ubat-ubatan yang telah kami berikan pada dia. Apa yang makcik perlu buat sekarang hanyalah berdoa dan banyak bersabar. Kita sama-samalah berdoa semoga Balkis segera keluar dari keadaan kritikal ni, ya. Doktor. Ya makcik. Boleh saya tengok anak saya? Boleh makcik. Sila ikut saya. Cepat. Oh, 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 oh.
macam tu jugalah, San. Maki jadi macam ni sebab mak awak, San. Biar aku menyesal. Sangat biar aku menyesal. Mak awak? Apa yang kau cakap macam ni? Ha? Ini semua qada dan qadar Allah, kan? Ha? Kita kena yakin tahu. Ketentuan ilahi. Kau kena banyak sabar, istighfar lah, awak. Kita duduk sana. Banyak-banyak istighfar, awak. Rani. Abang. Rani, bangun nak. Rani. Abang. Rani. Rani, mama ni. Zani? Zani? Doktor? Doktor? Nurse! 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 Zani? Doktor mana doktor? Dia dah sedar lah. Doktor, Encik. Saya akan panggil nanti kemari. Ah, cepat, cepat, cepat. Zani? Zani? Kat mana ni? Zani ke hospital, San. Kepala sakit sangatlah. Zani kemalangan. Zani ingat apa-apa tak sebelum Zani pingsan? Tak. Zani, ni papa ni. Papa. Ni mama. Mama sayang, mama. Yang ni, papa ni? Mama? Ya, Ma. Ma. Kenapa dengan anak saya, doktor? Sampai saya dengan mak dia pun dia tak kenal. Sebenarnya begini, Encik. Apabila berlaku kecederaan pada otak, kesannya boleh membuatkan seseorang itu lumpuh, buta, bisu dan macam-macam lagi. Anak Encik mengalami hilang ingatan. Ya. Dia mengalami kerosakan pada saraf. Pusat memori dia dah cedera. Jadi, sampai bila dia akan jadi macam ni? Dia akan hilang ingatan ni? Saya tak boleh nak pastikan itu, Encik. Yang saya tahu, dia mungkin boleh hilang ingatan sekejap, sebulan, setahun, 10 tahun atau selamanya, kekal. Ini bergantung pada stimulus atau rangsangan yang boleh mencetus semula ingatan beliau sedikit demi sedikit. Satu penantian pada suatu ketika yang... Anak dia tu yang bawa sial tau.
Tak mati je anak dia tu. Macam mana nak mati? Lihat, lihat apa mahu tak? Ha, tak boleh mati lagi. Eh, lagi kerap saya nampak muka dia. Lagi sakit hati saya tau. Bang, bang, bang. Apa kata kalau kita pindahkan anak kita ke hospital lain, bang? Pindah mana pula? KL. Rumah kita pun ada kat KL juga. Abang, abang janganlah marah-marah nanti. Abang, abang sakit siapa yang susah? Apa kata abang terima saja perempuan itu sebagai menantu abang? Mana tahu satu hari nanti dia akan jadi menantu yang baik. Baik apanya? Sejak Zani kenal perempuan tu, yang baik semua jadi buruk tau. Sampai Zani terlantar ke hospital tu, hilang ingatan. Yang baik cuma satu je. Ingatan Zani pada dia dah tak ada, dah terpadam. Abang. Tak cukup kalau Zani saja yang hilang ingatan. Apa kata kalau kita buat perempuan tu pun lupakan Zani juga? Kenapa maksud Cah? Hassan nak pergi ke? Mak, kenapa? Kesian Hassan. Siang kerja, malam kena jaga Baki sebab dekat hospital. Kalau Mak Awok ni sihat, Hassan tak payah pergi. Mak Awok yang jaga dia. Lah, penat apanya? Orang muda, Wok. Aku ni mau tak guna kan, Mia? Apa yang kau cakap macam tu? Tak adalah. Patutnya macam ni. Aku yang kena jaga Baki di hospital tu. Ni aku tak dapat. Aku menyusahkan orang lain pula. Alah, Mak Wuk, janganlah cakap macam tu. Kita orang ni bukannya orang lain. Kita dah macam sedara mara dah kan? Mak, Mak Wuk, saya pergi dulu ya. Sudahlah, Wok. Tak payahlah kau tak fikir-fikir lagi. Sekarang ni yang penting kau tu kena berehat. Rehat secukupnya. Makan ubat. Biar kau tercepat baik. Baru kau boleh jaga Balkis kat hospital tu. Kalau kau sendiri tak sihat, macam mana kau nak jaga Balkis? Siap-siap nanti kau yang kena tahan dalam ubat tu. Wok. Aku biar. Tahu tak? Selagi aku ada nyawa aku, aku dengan Hassan takkan biarkan kau tau. Aku akan jaga kau. Jaga. Kau tak percaya dekat aku. Aku dah anggap kau tu macam saudara aku. Dunia akhirat, Wok. Kau tak percaya ke aku? Aku pun tak ada saudara baru. Aku macam kau juga. Kenapa tiba-tiba nak pindah ni, Puan? Dahlah, Mama. Mama jangan banyak soal, Mama. Mama pergi kemas barang-barang tu semua. Mama rasa sedih. Mama langsung tak dapat jenguk Encik Izani kat hospital. Macam mana sekarang? Teruk ke dia, Puan? Parah dia, Mama. Sekarang ni dia dah ditukarkan di hospital pakar dekat Kuala Lumpur. Jadi saya terpaksa berpindah di Kuala Lumpur. Senang saya nak ulang-alik tengok dia kat sana. Nampaknya, Puan, lepas ni Mak Mah jadi penganggur lah ya. Nak buat macam mana, Mak Mah? Anak kena diutamakan. Tak apa. Nanti saya kasih Mak Mah gaji bulan ni dengan bonus sekali. Dah, Mak Mah pergi masuk kemas barang-barang tu. Saya tak tahu, saya tengah pening kepala saya. Cok, kau tak makan ya? Nanti aku suap kau bubur, eh? Tak nak, ya. Aku tak ada selera langsung nak makan.
keringat besok kan. Tak payahlah pergi hospital. Badan kau panas, demam tinggi kau ni. Ha. Tak boleh, Bia. Aku kesian tengok Baki seorang-seorang kat hospital tu. Eh, Hassan kalau ada, dia boleh ganti. Tak nak. Aku tak nak susah ke Hassan. Kesian dia. Susah apa dia? Kan aku dah cakap, kau dengan aku tu dah macam adik-beradik tau. Kita dah macam saudara. Oh. Ha? Tak ada susahnya. Senang susah sama-sama lah. Tak apa, biar. Aku boleh. Aku boleh tengok dia. Selagi aku larat. Besok kalau aku dah tak larat, terpulanglah pada kau apa kau nak buat, ya. Kau ni kan memang degil tau. Degil sangat, ya. Aku ambil bubur, eh. Makan. Kau kena makan juga. Ini masalah baru, Nes. Awak sediakan peralatan untuk pemeriksaan bawah, ya? Baik, ya. Doktor, doktor. Doktor, apa jadi dengan anak saya, doktor? Makcik jangan risau. Tak ada apa-apa yang serius berlaku pada anak makcik. Cuma ada pendarahan di bahagian kemaluan dia sahaja. Apa masalah dalam perut dia, doktor? Kami dah buat pemeriksaan. Anak makcik dapati positif hamil. Hamil? Ya. Dengan keadaan dia sakit macam tu, boleh selamat ke, doktor? Bergantung pada keadaan dia, makcik. Tapi saya akan jaga Baki secara intensif. Dan tentang keadaan kandungan dia, saya akan serahkan pada pakar sakit puan. Kami di sini akan cuba sebaik mungkin untuk jaga Baki dan kandungan dia supaya selamat. Makcik jangan risau. InsyaAllah, kalau ada rezeki, makcik akan jadi nenek. Tahniah, makcik. Ya, makcik jangan risau-risau, ya. Saya minta diri dulu, ya. Terima kasih, doktor. Okay. Makcik nak cari orang yang duduk kat situ, Izani. Dah ganti orang lain. Mana dia? Oh, Izani. Keluarga dia dah dipindahkan dia ke hospital lain, makcik. Pindah hospital lain? Pindah ke mana? Tak tahulah pula saya, makcik. Terima kasih, Nas. Ya, sama. Tadi Nas cakap Izani dah tukarkan hospital lain, betul ke? Alah, Mawuk. Saya tak ada masa nak layan soalan-soalan Mawuk ni. Saya datang ni nak beritahu berita buruk pada Mawuk. Berita buruk apa lagi, Mohris? Berita sedih yang ada ni dah cukup dah. Izani dah meninggal dunia. Batasannya pengorbanan.